Nggih, Bu. Bahrum, usia 50 tahun, warga Dusun Watu Kebo, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, mengalami lumpuh selama 5 tahun lamanya. Kondisi Bahrum semakin memprihatinkan karena merupakan warga kurang mampu. Selama bertahun-tahun, Bahrum terpaksa hanya berada di atas ranjang. Karena keterbatasan biaya, membuatnya belum bisa mendapatkan penanganan medis secara maksimal. Kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun. Awalnya gimana rasanya? Rasanya gimana? Pawanas. Semutan itu, pawanas dan semutan. Merasa jalan aja enggak bisa. Merasa berat enggak, Pak? Untuk berat. Betul-betul berat. Pihak keluarga berharap pemerintah melalui dinas terkait memberikan perhatian khusus kepada penderita lumpuh dari kalangan warga miskin agar mendapatkan perawatan medis yang layak. Ya enggak, kalau berobat di dokter manggil kan enggak pakai jamu kesmas. Udah pakai itu. Ya. Yang di Ambulu itu. Di kesmas itu. Ya, itu Pak. Kalau punya uang tuh manggil. Nanti kalau enggak punya uang beli obat tok di apotek gitu tok. Enggak karu-karuan mas, ya inginnya ya sembuh, cuma yang dibuat sembuh itu lo udah ada yang minta bantuan lah mas, tolong. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jombar 1 TV melaporkan.